Oh iya, buat fans-fansku yang di YouTube banyak yang bertanya nama saya siapa aslinya. Ya, nama saya Widya. Ya, Lili itu suami saya. Dan ada yang bertanya, aku belum sempat jawab ya. Tadi ada yang menanyakan Ajeng itu siapa ya? Saya akan jawab ya. Ajeng itu Ajeng Cutek 16 yang ada di TikTok itu. Penyinyir terbaru dari Demokrat. Jadi selama 1,5 tahun ini dia itu dulu ya pada saat dia baru 6 bulan bikin ya aku istirahat sempat 1 tahun ya karena misi saya sudah tercapai menghalangi rizik lewat di TikTok. Nah aku baru ini baru 1 bulan terjun lagi. Jadi gini, Ajeng sekarang ini followernya udah mulai banyak. Dia ganti Fadli Zon, penyinyir terbaik dari kader AHY. Jadi itu nyampah di TikTok, berhasil menyudut-nyudutkan Bapak Jokowi, menjelek-jelekkan pemerintah, ya, terutama bagi presiden, kadang-kadang dia menyerang pribadi anak-anaknya Bapak Jokowi. Jadi itu yang perlu kalian ketahui siapa Ajeng itu sebenarnya. Awal mulanya dia bermain TikTok biasa. Ya, hanya nyinyir-nyinyir di TikTok. Lalu diangkat kader sama AHY. Nah, itu. Saya baru menemukannya ini, dia mulai ekstrim ini beberapa bulan lalu. Aku belum siap ya. Nah, begitu ada laporan dari orang melalui Facebook itu Mbak Wit katanya si Ajeng tuh nggak ada lawan selain kamu ya, mohonlah katanya ya bantuannya demi NKRI ini terjunlah kembali ya. Aku bilang sebentar, nanti saya izin dulu sama suami saya, diizinkan atau tidaknya nanti saya beritahu. Nah itulah awal mulanya saya kembali menyetit yang namanya Ajeng Cutek 16 itu. Jadi buat kawan-kawan, terima kasih atas supportnya yang ada di channel YouTube. Ya semoga ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Bukan hanya pribadi saya saja ya. Siapapun pemimpinnya, kita tetap edukasi yang terbaik buat bangsa.